Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur Avan Elektronik dimanapun kalian berada. Semoga kabar hari ini kalian tetap sehat, selalu dimurahkan rezekinya, tiada susah, tiada payah, tanpa mumet, tanpa mikir pokoknya. Amin, amin, amin. Malam hari ini kita sedang mengerjakan NX20000 Pro dari Paslab. Untuk penamakan depan seperti ini. Untuk seri Pro semuanya pakai apa itu? Pakai LCD untuk menunjuk apa itu? Menunjuk level, volume juga derajat suhu. Untuk dalaman seperti ini, Bu Dulur. Kita mulai dulu dari bagian power. Untuk power dibekali 10 set final ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Masih tetap pakai MJL 2119394 dan drivernya pakai Allegro 6011212151. Seperti ini penampakannya. Untuk Elko pakai 12 unit dengan ukuran 4700 Pro 250 volt. Udah pakai label Paslab ya. Untuk trafo lumayan gede nih. Ini kira-kira sekitar 7 kVA. Sekitar 7 kVA untuk panel depan seperti ini. Untuk kipas depan belakang isap dan buang. Untuk panel belakang untuk seri Pro semuanya udah mengaplikasi gaya 69. Jadi bisa dibilang semi balap. Yes, tak arani balap lah. Yang kurang balap di gawar ini. Seperti ini dulur, untuk belakang masih sama seri adik-adiknya. Ini tadi bongkar segel langsung diapain-apain. Nanti kita adakan pengukuran seperti biasa. Masih pakai alat seadanya dengan osiloskop, voltmeter, ampermeter input. Itu yang di pojok itu ada stafel 5 kVA. Itu yang download data, ini generatornya. Untuk ukur volt RMS kita pakai Helles saja. Mergo duwene yo iki. Nanti kita ukur. Kita nikmati dulu pemandangan jeroannya NX20000, cukup padat. Kita ambil dari atas. Ini kejar tayang, besok pagi langsung dipakai.
Untuk pengabelan udah terpasang. Kita coba ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi nyala seperti ini dulur depannya. Kita ukur dulu untuk pemakaian tegangan. Si Elite 20.000 pakai tegangan 203 VDC ya. Kita langsung load. Kita posisikan dulu di warna hijau. Oh, keliru. Kita buka dulu. Coba dulu di 8 ohm. Ternyata belum nyala dulu. Untuk di 8 ohm. Untuk di 8 ohm keluar 120 VAC dengan area arus sekitar 14 ampere. Ini di 8 ohm. Coba di 4 ohm muka-muka listriknya kuat. 110. Ya, 110 narik arus sekitar 20 ampere. Tinggal ngalikan untuk hitungan mendekatinya. Tadi 120 kali 120 dibagi 8 dan di 4 ohmnya tadi 110 kali 110 dibagi 4 ya. Itu ketemunya nanti wattnya. Jadi untuk pas lab ini pemakaian tegangan selisihnya dari NX9000 sampai NX20000 itu enggak banyak-banyak. Paling cuma 10 gitu aja. NX9000 kalau enggak salah 170 VDC. Untuk NX10000 dia pakai 180, NX14000 dia pakai 190 dan ini tadi pakai 200 VDC ya. Tapi untuk pas lab menurut info ditekankan untuk kestabilan dayanya power supply, jadi dilebihkan untuk ampernya dengan tujuan nanti saat dua channel dibebani bersama itu anjloknya watt nggak begitu banyak, dan juga untuk saat dibebani 4 ohm dibebani 2 ohm dia nggak begitu melorot ampernya. Seperti ini tadi saat di 8 ohm keluar 120 dan di 4 ohm cuma turun 10 volt, tinggal 110. Jadi dilebihkan dayanya, ampernya, PSU power supply-nya. Yang minat memakai NX20000 monggo buat ngebuk subwoofer, mau segelan monggo, mau buka segel ya silakan. Untuk harga silakan hubungi reseller terdekat atau bisa kesini langsung Viaja Priaja. Harganya segel berapa, harga rusak segel plus dimodif berapa, silakan via WA, nomor tercantum nanti. Mungkin sekian dulu video singkat review NX20000 Pro. Soalnya ini sedikit buru-buru, langsung ditutup, langsung dikemas. Nanti langsung kita berangkatkan ke daerah sana. Ke daerah mana besok kita buatkan video lagi. Sekian dulu dulur. Semoga video pendek ini bermanfaat buat kalian semua, menjadikan referensi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Sekian dulu, maaf jika ada salah ucap tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.